Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak review produk Nescafe yang baru, White Coffee Kaya Toast. Okay. Aku lupa dah harga berapa. Itu aku pergi raya, ada nampaklah benda ni dalam RM11 lebih aku rasanya. Tengok hati nak cuba benda ni. Aku pun dah tahu ke macam mana rasa dia. Rambut okey ke? Jom kita try. Sebelum tu kita baca White Coffee Kaya Toast. Savor our deliciously rich in taste combined with buttery aroma of white coffee kaya toast, specially prepared with milk for your indulgence pleasure. Betul. Kini anda boleh menikmati rasa kopi putih sebenar yang memenuhi citarasa ramai dengan kopi pracampur Nescafe White Coffee. Kat sini dia ada tulis energy 400 setiap 100 gram, lemak 6.2, protein 2.8, karbohidrat 83.2. 15 stick dalam satu pack. Okay, jom. Aku pun tak tahu macam mana rasa dia. Okay. Sudu lupa ambil. Apa dah kita guna ni. Tak ada beza pun. Kalau hidup daripada bau cebok dia, baulah sikit kaya tu. Kacau. Wah. Wow. Memang sebiji roti bakar sapu kaya tu. Ui. Kita campur air masak sikit. Jom kita rasa Nescafe White Coffee Kaya Toast. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Dia ibaratkan macam ni. Minum Nescafe sambil korang makan roti bakar kaya. Pahit-pahit Nescafe tu ada lagi, tapi ada manis dan aroma roti bakar yang disapu dengan kaya. Agak manis lah. Jadi aku nak tambah sikit lagi. Aku tak suka manis-manis ni. Sedap lah. Bila dah lama minum, banyak kali kita try minum, rasa roti bakar tu mungkin akan berkurang. Tapi rasa Nescafe dengan kaya tu lagi kuat lah. Masih kuat lagi lah. Awal tadi tu rasa macam minum Nescafe sambil makan roti bakar kaya. Sekarang ni disebabkan roti bakar tu kurang dah rasa. Jadi ibaratnya korang buat air Nescafe tapi bancuh dengan kaya. Ah, rasa macam tu lah. Rasa macam tu lah. Sebiji rasa. Percentage rasa Nescafe dengan kaya tu dalam 40 Nescafe 60 kaya kot. Uish. Tapi manis sikit je. Aku dah tambah air. Mungkin sebab aku kurang minum air manis. Bagi aku, lepas aku rasa satu sachet Nescafe White Coffee Kaya Toast ni, aku rasa sedap lah. Sedap. Aku boleh terima. Sebab aku tak minat sangat Nescafe ni sebenarnya. Tapi dengan ni aku rasa boleh lah. Aku boleh terima lagi. Bagi aku 7 bintang untuk Nescafe White Coffee Kaya Toast. Okay, untuk minggu lepas aku ada buat video Dalgona Coffee yang viral time COVID-19 ni. Aku tengah buat. Aku tak tahu korang nilaikan sendiri jadi ke tak. Korang boleh klik dekat sini. Aku ada sediakan link dekat notification sini. Korang boleh tengok kat situ dan korang boleh like, subscribe dan share kalau korang belum buat lagi. Jumpa lagi. Ciao.